Peristiwa cekcok antara polisi lalu lintas dan warga di Jalan Amal, Kuburan Krakatau, Medan Timur telah menjadi viral di media sosial sejak Kamis 14 September kemarin. Dalam narasi video yang dibagikan oleh akun Instagram @momomedsos, cekcok ini terjadi karena warga tidak setuju dengan tindakan penilangan yang dilakukan oleh Polantas terhadap seorang pelajar di dalam sebuah gang. Video tersebut memperlihatkan sekitar 4 polantas yang dikelilingi oleh sejumlah warga dan 2 orang pelajar. Beberapa warga terdengar mengeluarkan ekspresi kekesalan karena melihat polantas menjatuhkan tindakan kepada seorang pelajar di dalam gang.